Halo Re, selamat datang di Update Mojokerto. Kembali lagi bersama saya Ade di segmen Update Wisata. Dan di konten episode Update Wisata kali ini, saya lagi ada di Danau Berbisik. Yo, belakangan ini meresahkan beranda FYP TikTokmu pasti, karena benar-benar epic. Penasaran gimana view dari Danau Berbisik ini? Ikuti keseruan saya jalan-jalan di Danau Berbisik. Nah, jadi seperti ini view dari Danau Berbisik. Asik sih lek kesini bareng Ayang. Tapi berhubung aku podo lanang ya mbak Nando ya. Nanti kayak VPB aja ngono lho, tapi ya enggak mungkin sih misalnya ngejak yang ngono kan terus tak kon ngerekam no kan enggak mungkin. Selain di sini ada kafe dan juga danau yang view-nya epic banget, di sini juga ada campground. Jadi buat kalian yang mau tiplipet kaget kembul panguntung. Buat kalian yang mau ngecamp di sini bisa banget. Di sini ada campnya. Loh. Enak ndak? Iki tenda merah, lek tenda biru yo ngenes. Di sini tapi kayaknya nek udan rada PR sih, soalnya jarang iup-iupan. Di belakang saya itu ada kanu. Iya jenis kanu ya. Kanu. Ya wis, ngono lah. Seru iku lek misalnya kalian berdua bareng Ayang, nek bareng Besti kayak gak asik sih. Pemane kayak aku ini padha lanange gak asik banget. Jadi pentingnya mengajak Ayang di tempat yang romans gini ya. Aku lek ndelok ngene iki dadi eling iki lho. Film My Heart iki lho. Kan anggone ngene iki sih, danau ngene iki. Nah, di sini ada notif kedalaman air 2,8 meter. Mesti bacot. Bacot. Ya apa? Kan ini pemberitahuan apa notification gitu. Kedalaman air 2,8 meter. Jadi kau lek kedelep gak pusing-pusing banget sih. Nek wong dukur kayak aku ya. Jadi nek kedelep jadi sok ngelangi lah. Ngerti ngelangi gak sih? Apa ngelangi bahasa Indonesia nih? Yosikulah. Di sini juga ada pelampung sih, cuma langkini gak ada penjaga pantai nih. Wah, ini kan tutup pantai ya, ini danau guys. Keren banget kan view-nya? Gak nang TikTok tok. Ternyata originalnya epic banget. Tapi aku terlalu cedek ini menutupi pemandangan kalian ya. Nah, seperti ini pemandangannya. Oh. Ini saya sekarang jam 15.41. For your information, Danau Berbisik ini bukanya mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi maring ini tutup. Terus di sana juga ada kafe. Jadi masuknya itu gratis, Rek. Masuknya itu gratis. Kalian cuma perlu bayar kopimu tok.
Jadi intinya ini kayak kafe sih sebenarnya, tapi view-nya danau. Tak kira itu tempat wisata. Ternyata itu kafe. Gitu ceritanya. Terus ada paket gini. Kok ini digawe private bareng iso yo, Yon? Digawe private iso, digawe ngecam iso. Nek sing gak iso mek digawe jedak-jeduk viral Herek Sinematik. Di sini tidak ada Herek Sinematik. Terles ya. Terus tak sendeni. Mari udan iki soalnya. Iyalah, nek prank. Duh, asik ya. Kita gak pengen lah, pengen aku ya. Hah? Mau wis. Mau anjir, ngapain tuh bruan? Iki bocor kayak kapal bro. Iki loh. Bocor tak kudanan iki. Kudanan ya. Tapi api kapalnya. Perahu deng. Di sini tempat wisatanya cocok banget buat kalian yang couple berkeluarga. Sing gak cocok mek jomblo. Jomblo gak cocok. Iri kon nek rene, temen. So, jadi cukup sekian episode update wisata kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi dari channel Update Mojokerto supaya kalian tidak kehilangan info mengenai update wisata yang ada di Mojokerto. Saya Ade pamit undur diri. See you next time. A few moments later. Tak sanggup aku, Rek. Macam lagu nih.